Ini adalah korek api bentuk macan ya guys. Korek apinya keren banget, cakep banget tuh. Seperti yang agan lihat sendiri, bentuknya itu seperti macan. Wow, matanya merah juga menyala, ada korek apinya. Oke guys, review lagi dan terus review lagi ya, masih dengan kami Crazy Shop 27. Kali ini saya kedatangan produk nih, yaitu korek api unik, ada pisaunya bentuk macan. Tampilannya kayak gini tuh, pada bagian sini nih bentuknya bentuk macan. Kayak model batik-batik gitu ya, pada bagian gagangnya itu bahannya dari apa sih? Bahannya dari stainless steel ya. Tuh, seperti agan lihat sendiri nih, keren banget nih pada bagian sini nih buat cara buka bilah pisaunya. Kita langsung aja ya guys, untuk cara buka bilahnya kita pencet tombol ini. Seperti ini nih, agan tinggal pencet aja, otomatis bilahnya keluar kayak gini. Wow, cakep banget ya. Untuk pisaunya itu kira-kira buat pajangan doang apa untuk dipakai juga bisa. Tentunya bisa dipakai pisaunya dan tajam juga ya. Untuk panjang keseluruhan kira-kira dari ujung gagang sampai ujung bilahnya itu 8,5 cm ya guys. Nah kita coba lanjut aja nih. Nah pada bagian sini nih ada korek apinya yang bikin pisau lipat ini keren banget, unik banget. Wow, matanya merah ya guys, kayak lagi ngambek macannya. Oke, lanjut aja kita nyalain korek apinya. Nyala apinya, dia bara tuh seperti yang agak lihat sendiri, bara warna merah. Tentunya kalau udah bara gini, pastinya anti angin nih korek api ini. Pas nyalain rokok kalian, tampilan kalian jadi makin beda ya. Tampilan korek apinya cakep banget, bentuknya kayak gini. Cuman awas, banyak banget curanrek. Oke next, kita lanjut uji coba ketajaman pisau lipat ini. Saya coba pakai apa ya untuk tes ketajamannya? Saya coba cari dulu bendanya. Oke, saya dapat nih kertas tebal banget. Ini kertas apaan ya? Kertas label sepertinya. Kertas label sepertinya. Kita coba uji nih ketajamannya pakai kertas label ini. Kita coba sayat yuk. Cakep juga ya, tajam juga ya. Kita coba sekali lagi. Wow, tajam ternyata pisau lipat ini ya guys, seperti yang agan lihat sendiri di video. Dan untuk cara lipat bilah pisaunya, agan bisa pencet lagi pada tombol ini yang tadi agan untuk buka bilahnya. Tinggal pencet aja nih kayak gini untuk cara lipat bilah pisaunya. Pada bagian ini, pada lubang ini kira-kira fungsinya buat apa ya bang? Nah, pada bagian lubang ini fungsinya buat isi ulang gasnya ya. Jika gasnya sudah habis, korek apinya nggak bisa dipakai, akan bisa isi ulang pada bagian sini nih. Oke, next kita lanjut coba isi gasnya itu gampang. Agan cukup pakai gas seperti ini ataupun bebas, agan punya merek gas apa aja, yang penting untuk korek api ya. Saya coba pakai merek gas ini, merek Ridgeon, karena memang saya kebetulan jual juga nih untuk merek Ridgeon ini. Seperti yang terlihat di video, agan tinggal colok aja gasnya, isi aja secukupnya. Kiranya sudah cukup, kita lepas lagi, kita coba nyalain korek apinya. Setelah agan isi ulang, agan tinggal coba nyalain aja. Nih, kalau kayak gini nih, misalkan belum lancar nyala apinya, agan tinggal pencet-pencet aja, nyala-nyalain aja, nanti otomatis gasnya akan kembali lancar ataupun menyala. Gimana menurut kalian? Unik ya guys, korek api dilengkapi dengan pisaunya bisa diisi ulang. So, buat kalian silahkan yang minat, link produk ini sudah saya cantumkan di deskripsi video, WA-nya pun sudah kami cantumkan. Oke guys, cukup sekian review produk singkat ini tentang korek api pisau lipat. See you di next review kami selanjutnya, tentunya dengan kami Crazy Shop 27. Salam sehat serta sukses selalu.